Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dodi Sefriadi. Seperti biasa, di channel ini aku akan membahas hal-hal unik, menarik, bahkan menyeramkan. Namun sebelum kita mulai videonya, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Oke guys, di kesempatan kali ini aku akan membahas yang ada serem-seremnya sedikit guys, karena beberapa hari kebelakangan ini kita ngebahasnya yang nggak ada serem-seremnya gitu guys ya. Oke, biar nggak menghilangkan esensi dari channel ini, yaitu menarik, unik, bahkan menyeramkan, kita akan bahas yang menyeramkan. Namun tentunya ada nilai-nilai yang bisa kita jadikan pelajaran pada video tersebut. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita akan masuk ke video yang pertama. Ini terlihat dalam sebuah masjid sholat berjamaah. Salah satu jamaah dari sekian banyak orang itu mengalami kesurupan mendengarkan suara bacaan Quran sang imam. Coba kalian simak video berikut ini. Ya, terlihat dengan jelas ya, salah satu jamaah yang ada di masjid tersebut seperti kesurupan. Memang kita tahu bahwa orang-orang yang ada jin di dalam tubuhnya tidak akan kuat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Oke guys, coba kita akan masuk lagi ke video berikutnya. Ini hampir sama ke video yang pertama, tapi coba kalian simak dulu video berikut ini. Afa'anta tusmi'us-summa walau kanu la ya'qilun wa minhum man yanzuru ilaik afa'anta tahdil 'umya walau kanu la yubsirun. Inna Allah la yadhlimun nasa shay'a. Inna Allah la yadhlimun nasa shay'a. Walakinna nasa anfusahum yadhlimun. Walaupun tidak terlihat orangnya yang kesurupan, tapi kita bisa dengar ada orang-orang yang teriak di masjid tersebut. Ini bisa jadi orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kesurupan. Ya, menurut kalian gimana guys? Coba kalian tulis di kolom komentar dan kita coba akan masuk lagi ke video berikutnya. Terlihat juga dalam sebuah masjid ini ada seperti pengajian gitu. Namun terlihat salah satu dari jamaah di sana seperti wajahnya tuh nggak seperti manusia guys, dan bercahaya. Apakah ini jin atau malaikat? Dan ini video lama, sudah pernah viral sebelumnya. Coba kalian simak video berikut ini.
Ya, terlihat jelas ada sosok bercahaya yang sepertinya juga memakai surban di kepalanya dan juga ada matanya ya. Kalian bisa lihat bola matanya itu ada seperti orang-orang yang memakai surban pada umumnya yang ada di kepalanya itu, guys. Tapi menurut kalian ini apa? Apakah ini malaikat? Apakah ini jin atau hanya sebuah editan dari orang-orang yang memang mau mencari sebuah keviralan? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kita akan masuk lagi ke video berikutnya. Terlihat ada sosok misterius yang berlari di Masjidil Haram ketika sholat sedang berlangsung. Dan itu sepertinya larinya buru-buru. Apakah ini orang yang lari secara buru-buru karena wudhunya batal lalu mau ngambil wudhu lagi? Atau memang ini adalah sosok makhluk misterius seperti jin atau malaikat justru yang ada di sana? Coba kalian simak video berikut ini. Kalau kalian perhatikan lebih jelas lagi, terlihat larinya makhluk tersebut yang tertangkap kamera Masjidil Haram itu seperti lari yang tidak pada umumnya ya, seperti orang yang terbang gitu, guys. Tapi menurut kalian ini apa? Silahkan tulis kolom komentar. Dan coba kita akan masuk lagi ke video berikutnya. Ini juga sebuah penampakan yang ada di sebuah masjid. Terlihat ada orang yang duduk dan terlihat bercahaya, tapi bentuk orangnya tuh nggak jelas. Coba kalian simak video berikut ini. Video tersebut diambil pada tahun 2015 ya. Kalian tahu pada tahun 2015 itu kamera HP memang ya kualitasnya rendah, guys, dan editing pun pada saat itu susah, guys. Jadi kalau ini editan ya kayaknya nggak mungkin ini seperti asli gitu, guys. Tapi menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan kita percaya bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam Al-Quran pun ada surah khusus yang membahas tentang jin, guys. Tapi kita sudah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jin dan iblis itu adalah musuh kita yang nyata, walaupun sebenarnya ada jin muslim di sekitar kita. Namun kita dianjurkan tidak untuk sekutu dengan mereka, berteman maupun melakukan ritual-ritual penyembahan terhadap jin tersebut. Cukup sekian video kali ini, masih akan ada banyak lagi video lainnya yang akan saya upload di channel ini. Klik tombol subscribe di bawah dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi, agar ketika saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya, kita akan bertemu lagi tetap di channel Dodi Sefriadi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.